Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aneka Bermain. Baiklah adik-adik, kali ini kita akan mereview mainan mobil-mobilan Speed Roll Coaster Part 1. Untuk part 2 nya nanti kita akan mereview atau mengajarkan caranya merakit rel, jembatan, menara Eiffel, serta yang lainnya. Jadi terus saksikan channel Aneka Bermain dan jangan lupa subscribe dan like. Oke, baik, kita akan langsung mulai untuk menjalankan mobilnya. Jangan kemana-mana ya adik-adik, jangan di skip ya. Saksikan terus di channel Aneka Bermain. Oke adik-adik, kita akan memulai untuk menjalankan mobil yang pertama, yaitu mobil Pajero. Mobil Pajero-nya warna biru ya adik-adik ya, yang akan melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi dan mendaki, membelok, dan menurun melalui jembatan ya. Jadi lintasan ini sangat panjang ya adik-adik. Nanti kita akan buat lintasan berikutnya yang lebih panjang daripada ini ya adik-adik ya. Jadi lintasan ini itu luasnya sekitar 100 km. Wadidaw, sangat sangat panjang ya adik-adik ya. Jadi kita akan menjalankan satu mobil terlebih dahulu, dan selanjutnya kita akan menjalankan mobil yang warna merah ya adik-adik ya. Jadi kita biarkan dulu untuk dia melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mobil biru yang sangat cantik ini akan beriringan dengan mobil merah, mobil Fortuner namanya adik-adik ya. Jadi dia akan beriringan dan sebentar akan dibantu untuk mendorong dinaikkan gunungnya ya. Oke, kita akan mulai bergantian ya. Sebentar kita akan jalankan secara bersamaan. Oke adik-adik, kita jalankan mobil merah. Nah, mobil merah ini adalah namanya mobil Fortuner, Toyota Fortuner ya. Seperti yang ada di gambar tadi adik-adik ya. Mobil Fortuner ini harganya sangat mahal ya adik-adik ya, dan melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi adik-adik. Dia berbelok, mendaki, melewati jembatan, mengelilingi menara Eiffel, melewati jembatan dan menurun ya adik-adik ya. Dan kita akan coba melakukannya, menjalankannya secara bersama-sama dengan mobil Pajero. Sepertinya mobil Fortuner akan tersusul oleh mobil Pajero dan didorong langsung ya. Dia akan dibantu karena mungkin tidak terlalu kuat, dia akan dibantu naik. Sepertinya mobil Pajero juga tidak kuat, dibantu sedikit ya. Dia mengelilingi kemudian menurun. Wow, akhirnya didapat lagi mobil Fortunernya. Oke, silakan disaksikan adik-adik. Kita akan mencoba untuk berbalik dan waduh, dia tabrakan adik-adik. Ya, kita akan mencoba memperbaikinya dan membalikannya. Ya, kita lihat siapa yang akan jatuh adik-adik ketika dia tabrakan. Mari kita lihat. Waduh, sepertinya mobil merah yang akan jatuh adik-adik. Baiklah adik-adik, terima kasih atas kunjungannya di channel Aneka Bermain. Berikutnya nanti kita akan mereview banyak-banyak mobil ya, seperti mobil trek, mobil traktor dan lain sebagainya.